Assalamualaikum. Okay, hari ni cikgu nak tunjukkan cara mewarna kelopak bunga. Okay, ni bunga ros besar. Hari tu kita tunjuk bunga ros kecil, ni bunga ros besar. Okay, mula-mula pelajar buat ni. Line ni, tanda lengkungan bagaimana warna tu akan disapu. So, nanti pelajar tak adalah lari daripada sasaran dia ya. Okay, kita macam biasa, apa yang cikgu pesan ialah warnakan yang berdekatan dengan kelopak bunga ni dengan warna yang pekat. Okey. Buat warna yang pekat. Okey, Pak. Pastikan beros yang dipilih besar. Ikut size lah . Kalau kata kertas kecil, kita buat beros kecil. Kalau kertas besar, kita buat beros besar. Gunakan beros yang besar . Okey. Okey, warna yang pekat. Okey. Kemudian kita lorekkan dia arah kelopak bunga. Okey, supaya tak lupa. Okey, yang berdekatan ni kita buat pekat . Dia tak apa, buat je. Kenapa berdekatan dengan kelopak bunga ni perlu pekat? Supaya kelopak antara kelopak ni akan nampak timbul dan seperti 3D . Okey, kemudian kita basuh beros. Okey, kita letak air . Letak air yang cair di bahagian luar ini, jauh jarak dia. Okey, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ke tempat yang kita sapu tadi dengan warna pekat. Dah ratakan dulu. Okey. Okay, kemudian kita tarik beros kita hala ke bahagian yang cair. Buat macam ni. Dan hujung beros. Jangan takut. Ini kenapa? Sebab kita nak nampakkan lekungan bunga tadi. Okay.
Okey, nampak tak garisan-garisan ya? Kita bentukkan. Okey, belum ni kita bentuk dulu yang kasar eh. So, nanti lain kita bentuk yang halus. Gunakan hujung brus. Bentukkan kelopak bunga hingga sempurna keadaan dia ya. Okay, sambil tu ya, cikgu suka gunakan warna ni. Artist Alpha Watercolor. Okay, ini warna dia menarik. Okay, kita sambung lagi, kita ambil brush yang halus sikit. Okay, ambil warna yang pekat. Berdekatan dengan ni. Kelopak bunga kita tarik ya. Pekat, gunakan moncong brush untuk nampakkan dia punya garisan-garisan halus. Lengkungan macam tadi ya. Hujung brush ya, belajar. Okey, jangan lupa subscribe cikgu punya YouTube channel, Yan Rona. Okey.